Halaman yang bersalju tidak membuat seorang pria asal Taiwan tidak mampu menjalankan olahraga ski es. Dengan menggunakan luge berodanya, Lian Tuan menikmati olahraga ekstrim menuruni gunung hutan Yilan yang curam. Lian adalah atlet seluncur es yang akan berlaga di Olimpiade Pyeongchang, Korea Selatan. Bila sedang tidak berlatih di luar negeri, pria ini akan menuruni gunung dengan luge berodanya hingga berkecepatan 105 km per jam.